Hai, assalamualaikum kepada hijab scarf lovers di luar sana. Selamat pagi, tengah buat apa tu? Selamat hari Isnin. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan. Okey, hari ini macam biasa, Aisyah live di dua tempat berbeza, iaitu di Facebook dan juga di Instagram. Yang dekat Instagram, jangan lupa like Facebook page kami, Shakia by Hijab Scarf. Dan yang dekat Facebook, jangan lupa follow Instagram kami, Shakia by Hijab underscore scarf. Okey, pagi ni Aisyah nak kongsi sikit pasal tips nak berjaya dalam hidup. Semua orang mesti nak berjaya dalam hidup kan? So, ada sikit tips Aisyah nak kongsi pasal cara nak berjaya dalam hidup. Okey, tips yang pertama ialah tentukan impian. Kita kena tentukan impian apa yang kita nak capai, tapi janganlah sampai impian yang tak masuk akal pula. Kita kena, impian tu kenalah realistik dan masuk akal. Kalau kita dah tahu impian apa yang kita nak capai tu, kita usahalah nak bagi impian tu tercapai. Jangan simpan impian kita tu lama-lama. Sebab kalau simpan nak buat apa? Bila nak simpan? Bila nak tercapai kalau kita simpan je impian tu? Okey. Tips yang kedua ialah yakin pada diri. Benda ni lah paling susah kita nak buat. Sebab dalam kepala kita mesti ada fikir, boleh ke kita nak capai impian ni? Mampu ke kita nak buat? Tapi kita manusia diciptakan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sendiri. So, fokus kepada kelebihan kita. Kita cuma perlu yakin dengan target dan impian yang kita nak capai. Selarilah dengan kebolehan kita. Janganlah kita letak target impian kita yang tinggi-tinggi sangat sampai kita tahu kita tak boleh buat. Kita letak juga. Janganlah sampai tinggi sangat yang sampai kita tak boleh buat. Okey, tips yang ketiga ialah berani untuk gagal. Gagal ni, semua orang mesti akan pernah rasa kegagalan ni. Kita anggap je gagal ni sebagai satu dugaan untuk kita capai impian kita. Kalau kita gagal ni, jangan sesekali takut atau putus asa, sebab kegagalan ni boleh jadi satu pengalaman untuk kita di masa hadapan. Kita cuma perlu bangkit dan cuba lagi. Cuba sampai kita boleh. Okey, tips yang keempat ialah sentiasa berfikiran positif. Untuk capai kejayaan ni, kita mesti banyak dugaan kan? Terutama sekali dari segi mental. Mental kita kena stabil. Untuk analisa masalah apa yang kita hadapi lah. Macam kalau kita nak capai impian tu, tiba-tiba kita gagal, kita kenalah kaji semula apa yang kita buat yang boleh jadikan kita gagal tu. Tapi jangan jadikan masalah tu macam apa yang datang tu, jangan jadikan ni sebagai satu beban yang besar. Sebab kalau pemikiran negatif yang menguasai kita, kita boleh jadi, ini boleh jadi salah satu punca kenapa kita gagal terlalu awal. Kita kena ingat, setiap masalah yang kita hadap mesti ada jalan penyelesaian dia. Cepat ke lambat kita mesti akan jumpa jalan penyelesaian dia. Okey, tips yang seterusnya ialah jangan abaikan kritikan. So macam kita nak capai apa-apa pun mesti ada orang kritik. Alah kau ni berangan je. Tapi kita kena ambil semula, kaji benda tu, terima, kaji, tengok mana apa benda yang dia kata tu, perbaiki. Tapi untuk ambil kritikan ni, kita kena jaga emosi kita. Sebab kalau kita beremosi, kita punya keputusan seterusnya boleh jadi salah. So setiap kritikan tu kita ambil, kita kaji, kita tengok semula apa yang kita buat. Kak Syaf, ada orang? Okey, kita kena bijak dalam kita kena bijak untuk kita supaya kita tak terlalu emosi untuk tentukan keputusan kita yang seterusnya. Okey, tips yang terakhir untuk berjaya, kita mestilah berdoa dan bertawakal. Itu berserah kepada Allah lah. Bila kita dah berusaha, so
inilah usaha kita tu dengan doa supaya ada keberkatan dan permintaan-permintaan kita tu dapat dimakbulkan. Dah usaha, dah doa, last sekali kita kena tawakal kepada Allah. So setiap usaha kita akan diberkati. Okay, itu 6 tips Aisyah bagi hari ni cara nak berjaya dalam hidup. Pertama, korang kena tentukan impian. Yang kedua, kita kena yakin pada diri kita. Yang ketiga, kita kena berani gagal. Yang keempat, sentiasa berfikiran positif. Yang kelima, jangan abaikan kritikan orang pada kita. Dan yang terakhir sekali, doa dan bertawakal kepada Allah. Okey, itu sahaja tips pagi ini. Kalau korang nak amalkan, amalkan. Kita amalkanlah sama-sama sebab Aisyah pun nak berjaya. Kita semua nak berjaya. So, amalkan mana yang kita boleh amalkan. Itu sahaja pagi ni. Jumpa lagi di live seterusnya. Bye. Assalamualaikum.